So Dabita, lepas ni fokus untuk Olimpik, macam mana Trini, ada dengar ada masa ketika you sakit kaki dulu, ada orang tolong. Siapa? Cuba kita siapa tolong tu? Trini dah tahu. Tak, masa tu 2017. Memang satu jam sebelum nak compete individu 3 meter, suddenly saya blackout and then tentu saya on air tengah pusing dekat dry land, dekat gym. Tahu-tahu saya tersedar, saya dengar bunyi crack dekat belakang tengkuk ni. Tahu-tahu kepala saya dah terpacak atas tilam. Kau ni seram pula cerita. Saya makan painkiller and then tapi masa competition tu dah macam tak betul lah. Dah tak tahu. And then ada event synchro the next day, tak ingat lah. And then semua orang macam against it lah, tak bagi saya compete and everything. Lepas tu KJ, YB KJ datang. And then she macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Fafau dan AG, kami ni Backpers Hot FM yang dibawakan oleh Ilkas Travel. Lepas tu korang boleh tempah package umrah sekarang dan nikmati diskaun. Ada RM300 package premium termasuk hotel, jarak dekat, insurans dan juga penerbangan yang terjamin. Alhamdulillah memasuki hari Isnin. Terima kasih semua menantikan balancing. Wah, balancing. Sebab semalam kawan-kawan saya jumpa lah dekat teater. Husband and wife jumpa. Lepas tu ada wanita-wanita lelaki. First time dia cakap, walaupun kita berempat, ni direct feedback ni. Walaupun kita berempat tapi semuanya balance. Alhamdulillah. Semuanya balance? Apa maksudnya? Balance, cakap tak rebut. Boleh dengar suara semua. Macam banyak mengutuk Fafau. Baguslah. Hanya Isnin dan Jumaat sahajalah. Of course, I tak tahu perangai you all semua masa I tak ada. Betul juga. Mereka memang tak backstep ya. Takkan backstep lah kawan. Well behave. How's your weekend, guys? Wedding, aku pergi wedding pun sama juga. Adik aku kahwin pun sama. Salam KJ, salam Fafau, Johan. Alhamdulillah lah semua. Rasa macam, dia nak chip Isnin sampai Jumaat. Ya. Bukan Isnin dengan Jumaat je tau. Ayolah. Nanti dia betul-betul overshadow. Ni pun dah overshadow dah 2 hari. Jom. Saya sibuk dekat kedai air. How is it? Okay. Alhamdulillah. Laris. Sebab dia orang semua tanya, KJ tak ada tangka? Sebab Fafau dah datang. So saya cakap, mana yang tanya KJ tak ada tangka? Dia orang tanya ke kau yang tanya? Tak, dia orang tanya. Okay. Dia tanya, KJ dah datang dah? Saya cakap, belum lagi. Okay, dia tinggal nombor telefon. KJ datang, call saya lah. Dia nak ramaikan kedai aku. Tak payah guys. KJ ada nombor phone kita bertiga. Yes. Dia tak call kita pun weekend. You pergi apa? You pergi mana je? I pergi Johor. Lagi. Pergi Johor, pergi konsert. Nak dengar itu tu. Nampak tinggi. Butterfingers. Okey, panggung diam. dia tak ajak korang dorang? Tak ada. Tak ajak. Dia nak enjoy seorang ni. Tak ada lah. I thought you all tak minat. Cantik. Anak konek. Okay, best. Mari weekend semua orang okay lah. Alhamdulillah, bagus. Tapi sibuk-sibuk pun korang jangan lupa tau check out korang punya fantasy. Malas. Bukan happy ke? Okay. Tapi kita... You punya okay? I punya fantasy. Dia eksperimen lah. Tapi team kita okay. Team okay. Okay. I pergi Butterfingers punya concert. Tapi dia habis dalam 11:30 lebih. By the time I balik rumah, dah habis dah. Sebab tapi I follow lah dekat phone MU. Kalah 1-0 kan. Kalah 1-0, tiba-tiba menang 2-1. Menang. MU menang. Tapi orang sebelah kita lagi happy. Arsenal macam mana? Dah tak biasa-biasa. Arsenal number 2. Menang lawan City. Tak sembang lah. Ibat ini hari North London cuti tau. Sebab Arsenal menang. Spurs menang, Arsenal menang. Chelsea menang. Man City je kalah. Dah boleh masuk gua lah kot, City.
Dua kali turut-turut je. Tapi at least tahun ni exciting lah. Dia tak dominasi habis. Betul. Kan? Tak dominasi, ada chance. Apa pun itu tentang game real. Kejap lagi tentang fantasinya kita nak share juga. Terpaksa share juga. Bersama dengan anda. Hot FM. Dah cakap kan? Kami Backpers Hot FM. KJ Johan Fafau AG yang dibawa oleh Irkas Travel. Alami manisnya. Kembar umrah. Hashtag Irkas Pilihanku. Ramai yang happy sebab keputusan sukan banyak memihak kepada diri anda secara keseluruhan dan juga individu. Keseluruhan of course, kita nak cerita sukan Asia kejap lagi. Tapi sekarang tentang Liga Perdana Inggeris. Okay, first thing first, seperti yang mereka dah kongsikan sikit-sikit tadi tu. Betul, Arsenal menang. Lepas tu MU akhirnya menang. Tak payahlah akhirnya. Alah, lawan pun Brentford. Brentford kuat. Sebelum ni dikalahkan MU 4-0 tau. Brentford tu kilang stokin tau kat sana. Tapi dia orang fokus buat stokin. Lepas tu Chelsea menang 4-1. Kalau tengok dekat Twitter, agak tular juga apa peminat-peminat Burnley gaduh dengan peminat cilik Chelsea ni. Peminat cilik. Dia tunjuk 1-0. Oh. Gaduh tu macam gaduh orang besar. Rupanya dia gaduh dengan budak-budak kecil. Dia cakap, hello, hello. Macam gitu kan. Lepas tu Fulham. Bolehlah. Bolehlah. Menang dengan Sheffield. Bolehlah. Sheffield. Lepas tu West Ham dengan Newcastle. Baguslah seri. Tak gaduh. Baguslah. Orang ni berlawan tau. Bukan pergi baguslah tak baguslah. Berbaik ke apa ke. Semua nak menang. Okay, jom kita lawan. Kita punya point untuk fantasy. Backpers Hot kita. Kalau nak apa? Join 2K 9K 49. Aku berada di bawah. Point aku berada di bawah average. Ya, berapa dia? 36. Average point 44. So tak payah cerita. Johan pula. Aku 47. Wah, lebih lebih okey lah. JJ, I walaupun tak tukar, tak apa, tak adjust apa-apa, 39. Lagi bawa average lah. Lagi tinggi daripada dia. Dah jangan gaduh-gaduh. Walaupun MCT kalah, it's okay. My point 57. Oh, yo. Nah, tengok ni. Paling tinggi yo. Every Friday, I akan tukar. I study. You dapat tips. I dapat tips daripada kawan I. Kejap lagi, I sebut nama dia. Tapi aku pula tengok juga. Tapi tak boleh ni pun. Tak boleh point tinggi pun. Yang itu aku beli RM1. Tengok dia punya tip. 57. Itu mafio pun tak boleh. Aku Captain Sun. Tak buat apa-apa pun. Tak point sikit. Kau kena ambil father. Sun tak boleh. Father dia. Sun dia tengok aja. Sedih lah. Okay, apa pun kita keep on. Masih lagi fantasi tu terus berada untuk kita sama-sama memeriahkan lagi. Sekejap. Kalau daripada segi kedudukan, kau nombor apa? Liga Backpers Hot. Liga? Aku 2,456. Aku kat mana? Macam mana nak tahu? Oh, 2,000 apa? 2,456. Liga Backpers Hot. Aku lebih tinggi. 2,667. 2,006. 2,401. Farah? 2,500. Lagi atas daripada saya. Something wrong. Well, I dapat reference daripada agent Refno. Dia setiap minggu rajin bagi tahu ke I. Dia bagi tips semua. Oh, kau ada agent. Kau ada agent. 2,500. Boleh pecat kot agent ni. Dia bagi free ke tip ni? Dia bagi tips. Sebab kita free. Fafa buat macam gini. Dia balik batu ni. Aku punya agent tu. Elok, handsome. Aku punya agent tu kalau tengok kat Pudu tu. Tak ada dari tu. Agent nombor ramalan. Jangan. Okey. Yang penting ramalan kita guys untuk mendapat 27 pingat telah lebih daripada sasarannya which is 32. So good. Okay. Very good. Kita akan kongsikan cerita tersebut tentang atlet Malaysia yang beraksi di Sukan Asia. Sebentar lagi manisnya kembali umrah #IrkasPilihanku ni. Ada untuk teman anda untuk storykan macam-macam cerita yang menarik. Mungkin last week ataupun Sabtu dan juga Ahad korang agak busy. Tak tahu banyak tentang perkembangan Sukan Asia yang berlangsung dekat Hangzhou, China. Settle, kita dah dapat 32 pingat keseluruhan. 6 pingat emas. Yep. Power lah. Orang kata memang betul-betul potong tangkona daripada Arif yang elok orangnya. Bagus fight dia. Walaupun dia punya lawan lebih besar daripada dia. Dia punya tumbukan tu sangat padu. Dia punya tendangan tu memang sharp lah. Sharp. So, sharp dia menang dari segi points. And yes, emas ke-6. Dan juga terus pegang bendera untuk penutup. Kalau kita tengok secara keseluruhan prestasi yang baik daripada
kontingen Malaysia. Dan kita tengok antara sukan yang menyumbang banyak pingat adalah sukan squash. Seperti biasa, squash yang paling cemerlang lah. Bagi saya squash, karate, terjun, diving seperti biasa, memberi pelbagai pingat, juga sukan berbasikal. Cuma sukan yang sedikit, sedikitlah yang mengecewakan badminton. Sebab dia satu pingat gangsa saja. Dan badminton ini menjadi sukan sandaran kita untuk Paris tahun depan. Pingat emas. Tapi agak tak jadi sikit lah. So selain daripada tu, saya rasa overall bagus lah. Itulah saya cakap dengan Eji tadi. Badminton kita tu kena dah start dah boleh sentil-sentil lah. Gigit-gigit sikit kan. Sebab dia last final masa tu dia lawan India. Tapi tu memang musuh tradisi kita lah. Shetty. Sebab itu India dia dengan kemenangan emas double dia orang tu dah membuktikan India punya badminton tu jauh lebih baik. Tapi memang, kalau ikut ranking on paper pun mereka lebih tinggi. Dia orang nombor 2 dunia. Kita nombor 4 tapi kita boleh fight lah dekat situ. Dia kalau dalam badminton ni ranking it doesn't matter sebenarnya. Point on the day lah. You're on that day on that form. Sebab ranking dia berdasarkan berapa banyak tournament kau masuk. Tapi kalau on form that day, kalau kau form dia akan jadi form 1, form 2 macam tu lah. Jo, aku nak bagi harapan dekat kau. Sebab kali ni Sukan Asia for the first time lah. Dia pertandingkan e-sports. Jadi Dota 2 Arena of Valor, kita, team kita, team kita untuk Arena of Valor menang Perak. Untuk Dota 2 dia menang gangsa. Sumbang pingat juga. Tapi yang harapan ni untuk kau ni, you masih boleh jadi seorang atlet Malaysia. Tapi kena train dengan chip. You kena train dengan I lah sebab I kalah kan you. Itu dia motif dia. Tak ya juga. Ataupun you guys combine lah. Masuk tu kita combine. Dia ada Street Fighter. Tapi yang I takut you action dengan I nanti. Memang action. Macam mana nak berlama bro? Korang satu team dengan action. Itulah tak ada. Kena pergi ni lah dulu. Pergi motivate dulu. Kena camp dulu. Kena pergi camp dulu. Kalau dia berjanji takkan berlagak kepada team sendiri. Okay, tahniah sekali lagi kepada team Malaysia. Paling dekat lepas ni, apa sukan terbesar? Pesta bola mereka Olimpik tahun depan. Olimpik dekat Paris. Malaysia Olimpik tahun depan. Lepas tu pesta bola merdeka. Coming. Itu antara ibu sukan. Ibu sukan itu dia panggil susukan. Ibu susukan. Tapi pesta bola mereka dia punya point masuk dalam FIFA punya ranking. FIFA punya ranking. Okey, kita nantikan pesta bola mereka. Of course kita akan menjadi tuan rumah, datang ramai-ramai untuk memberikan sokongan, sorakan paling padu agar Malaysia dapat menambah kedudukan terbaik di ranking FIFA. Dan ini juga adalah salah satu persediaan untuk kelayakan Piala Asia kita. Hampir dah masuk World Cup ni. So bolehlah gunakan fakta-fakta tu, KJ. Kejap lagi kita ada CS KJ. Dengar cerita Chip nak cerita ataupun nak kongsi fakta mengenai sungai. Nantikan bersama kami Hot FM. Kas pilihanku. Guys, dah tiba masanya untuk kita belajar something yang bermanfaat, ilmu yang memberikan kita kebijaksanaan. So sekarang ni jom kita dengarkan. Sebelum KJ berikan soalan, pesanan kepada Joe dan Ji. Ni WhatsApp dah masuk, belum lagi start. Mohon berikan jawapan ringkas sebab kita orang nak pergi kerja. Aku bagi jawapan sharp tau. Okey, kita tengok, kita tengok. Sebab macam aku bukan bagi jawapan aku bagi pencerahan. Pencerahan lah, kena explain biar orang nampak kan. Sebab orang panggil aku sang pencerah. Tapi selama aku buat segmen sini, tak pernah aku bagi jawapan yang betul. Tak cerah lah. Respect. Come on, respect. Okay, sorry. Kita dah belagak. Okay, silakan. Okay. Untuk soalan kali ni, pakai logik aja. Pakai logik. Jangan pakai buku? Pengalaman buku lah, pengalaman apa mengembara lah. Tak payah. Pakai logik aja. Okey, di dunia ni ada 17 negara di dunia ni yang tak ada sungai. Dalam negara tu memang tak ada sungai. Namakan negara yang paling besar yang tak ada sungai. Ada 17 negara dia. Namakan negara yang paling besar yang tak ada sungai. Yang ni kena pakai, mana boleh pakai logik. Tak boleh. Yang ini sebab ni fakta. Ni geografi je. Pakai logik. Seorang pakar geografi daripada Rusia, nama dia Carolina Maria Marin.
Oi. Okay, dia ni memang orang cakap punya bakar ni bukan tak boleh yang bukan sukan. Cik, come on, cik. Respect, cik. Respect. Okay, alright. Okay. Dia ni sama dengan John. Dia suka mengembara dan setiap pengembaraan dia akan menulislah. So dalam banyak-banyak negara ni ada satu hari ni dia begitu apa kekeringan. Orang cakap tu dehydrated. So dia mencari sungai, dia tak jumpa. Cari-cari tak jumpa. Akhirnya dia frust, dia pergi negara lain baru dia jumpa sungai. Dan negara yang dia pusing satu kawasan tak jumpa sungai tu ialah negara di tanah Arab. Iaitu di Sudan. Di Sudan. Sudan, cip. Sudan lah tu. Sudan lah. Okay. Yang ini pun lock Sudan. Sudan. Pengembaraan yang mengambil masa 80 days around the world. Okay. Around the world in 80 days. Mm-hmm. Okay. Kalau you tengok pencipta map, pencipta peta, okay. Maria Sharapova. Okay. Maria Sharapova. Okay. Dia guna pen yang sharp. Sangat sharp yang mata dia jenis 0.53. Pen tu. Oh, okay, mata okay. Pen tu. Alright. Dia ni lah yang mendapatkan informasi-informasi daripada negara satu dunia untuk melukis map. Kalau you tengok map dekat negara mana yang tak ada sungai. Dia lukis. Oh, okay. So, dalam map yang terbesar dekat dunia, the world of map, in the world of map. Macam buku aku. map ni memang satu dunia ada. In the world of map. Kalau kita tengok, satu-satunya negara antara 17 yang tak ada negara, ada 17. Tapi yang paling besar yang tak ada sungai, Russia. Russia? Yes. Tak ada sungai. Russia tak ada sungai? Tak ada sungai. So, besar-besar Russia tu memang tak ada sungai? Oh, you nak cari yang paling besar? Dah. Tak apa, dah. Kita dah lock. Penat nak tunggu jawapan lain ni. Baru tadi KJ dah cakap, guna logik akal. Okay. Tak apa, kita dah lock. Satu Sudan, KJ, Johan, Russia. Rusia. Okay. Jay, mana ni Jay? Tengok muka Jay petak dah. Macam minggu lepas, AJ dah okey dah logik dia. Dah hampir. Aku rasa minggu depan dia dapat ni. Terima kasih kepada penulis lah. Sebab dia memang guna logik negara yang kering lah. Aku kata tadi, dehydrated. Sebab negara yang tak ada sungai yang paling besar ni sebenarnya di kawasan yang dekat. Tidak lain tidak bukan negara Arab Saudi. Arab Saudi. Ya. Sungai Nil tu apa? Itu Mesir. Itu di Sudan. Sudan. Laut Merah. Nil dia mula di Sudan, dia akhir di Mesir. Laut Merah tu laut. Dia sungai. Jangan. Orang sana panggil sungai tau. Sungai. Arab Saudi adalah negara terbesar di dunia yang tidak mempunyai sungai. Hanya terdapat wadi di Arab Saudi. Wadi adalah lembah yang menakung air mata air dan hanya bertukar menjadi seperti sungai mengalir ketika hujan lebat. Kalau tidak dia akan bercakung saja wadi itu. Terdapat dua sumber air di negara ini, hasil penyulingan air laut dan mata air. Sumber mata air terbaik dunia adalah dari Telaga Zamzam. Telaga. Oh, sana dia orang ada wadi je lah. Wadi. Kat sini wadi tak? Sini wadi. Sini wadi. Okay, so mari kita tahu Saudi Arabia. Baik, Sudan dekat benua Afrika lain. Sudan Afrika. Benua. Tapi you kata di dunia Arab kan? Tapi jawapan pelik je. Di sana. Kenapa? Sungai. Lock jawapan dia Saudi Arabia. Safara Selasa sampai Khamis. Tapi serius kami akan bawakan kepada anda seorang atlet yang membawa pingat sebenarnya dengan sukan Asia di Hangzhou, China baru-baru ini. Dabita bersama dengan suami menanti anda sebentar lagi Hot FM. Dia kembali umrah #Ilkas pilihanku. Hari ini kita sangat bertuah sebab dia pulang dia daripada negara China terus menjejakkan kaki dekat Hot FM tau. Sampai hari Khamis guys. Dan terus bersama dengan kita hari ini, hari Isnin. Nak pula KJ ada ex-boss katanya. Lepas tu hari ini pula datang bawa pingat. Kita harap dia bawa pingat lah. Ataupun bawa buah tangan ke daripada Bawa suami. Pingat pun tak bawa handbag. Pingat bukan dapat sekarang. 3 bulan lepas tu baru dia post. Dia 90 hari. 90 hari tu ingat apa? 3 bulan confirm. Hari ini bersama dengan kita tidak lain tidak bukan. Ya.
Wirawati, atlet kita, Norda Bita Sabri. Bersama dengan suami dia. Dia tak suami betul lah. Encik Jigi Masin. Assalamualaikum. Kita dengar lah suara Norda Bita. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Mood dia isteri lah. First of all, tahniah kerana dapat dua pingat. Ya, pingat perak bersama dengan Wendy dalam sinkro 3 meter springboard. Oh, favorite. Gangsa bersama dengan Lela untuk sinkro 10 meter platform. Congratulations. Susah sikit. Individu je awak terkena terkehel sikit dengan Korea tu eh? Sayok betul lah. Okay, at least share sikit moment-moment, best moment kat situ dulu. Oh, first of all, dapat tengok ramai atlet lain dari negara lain, especially badminton players from other country kan. So jumpa lah Jonathan Christie, jumpa Ginting. Dia main badminton dekat kolam renang ke? Kau cakap depan suami kau ni. Tengok muka dia. Okay. Dahlah badminton kau tu. Tengok jumpa Pak Dajjal. Peminat. Ginting. Okay, teruskan. Tak, sebab suami saya ni minat badminton. Terus cover. Sorry lah tertanya awal. Lagi-lagi momen yang dekat kolam renang tu pula. Dia punya hype macam very, tak tahu lah, mungkin sebab China dia macam a developing country. So banyak benda yang diorang buat, like the security system kan. Macam dulu kalau pergi competition dulu kena scan card apa semua ni, tak payah masuk je, dia terus scan everything dah. AI semua. So tak payah nak card tu, tak payah nak bawa nak pergi scan, tak payah. Dia terus masuk je, terus ada data muka. Wah. Apa semua. Yelah, kalau dulu kita tengok nak terjun tu kena tag, kena buka dulu kan. Habis nak terjun dengan tag. Oh, tapi ni jigi pula. Okay. Lepas kahwin je, wife ada tournament besar. Kena tinggal berapa bulan je? Total ada 3 bulan. 3 bulan kena tinggal gitu je? Habis kau tak fly ke? Masa ni sekarang saya tak pergi? Sebab ada kerja kat sini. Okay. So memang plan saya selalu macam tu. Kalau kata Bita fly, baru saya all out lah kerja. Okay. Kalau dia balik, saya akan slow down. Dan kalau ambil job pun dalam KL je. Okay. All yes. Out dengan dia pula lah. Ya, pasal lah. Maaf, mohon hormat sikit orang single ni. Tanya-tanya, Gigi kerja apa? Okay guys, of course kalau kau tengok kat ketiga, kat TV, ini adalah seorang pelakon, pelawak, penghibur, pengacara. Ni kat TV, di rumah pelayan. Pelayan je apa yang bini dia nak. Layan je lah. Bagi pakai lipstick cantik ke, earring tukar baru ke. Kau layan je lah bini kau. Layan je lah. Sebab dah salah, kan? Kena tidur luar. Okay, korang. Oh, kelakar dia. Gigi, you jangan ingat you boleh ambil tempat ni. Korang boleh WhatsApp 0173028822. Nak tanya apa-apa boleh dekat Dabita, dekat Gigi pun boleh juga. Dan mereka akan terus bersama dengan kami. Ini adalah Hot FM. Dekat sini untuk teman korang, walau korang kat mana pun. Hari Isnin 9 Oktober 2023. Yang menariknya, Sukan Asia dah berakhir semalam. Semalam dah habis. Itu secara rasminya. Acara penutup semua dah buat dah. Ya, Malaysia memperolehi lebih daripada apa yang kita target, iaitu 30 pingat secara keseluruhan. 32. Sasaran kita 27. Ya, dan dua daripada pingat tersebut kita bawa orangnya datang dekat Hot FM hari ini. Ya. Yeah. Atlet terjun negara kita, Dabita Sabri dan juga suami lah. Apalah. PA lah. Jangan suami. Ini kerja. Manager ni waktu kerja. Jangan suami-suami. Jangan pegang tangan. Tolong profesional. Tolong profesional. Manager juga merupakan seorang selebriti, pelakon dan pengacara dan pelawak. Yes. Kan ada yang berkata tolong, ada orang dah hantar WhatsApp. Selain daripada mengucapkan tahniah kepada Dabita, mohon jangan ambil kerusi KJ. Memang terancam hari ni. Tengok dah handsome dah. Handsome sangat. Tapi kalau jangan puji diri sendiri, biar saya puji. Awak ni tak, aku cakap pasal dia. Tapi hari ni untuk saya lah, ini adalah
pelaburan yang sangat-sangat berjaya. Yeah. Yes. Sebab saya nak cerita sikit, pada tahun 2017, waktu tu saya masih lagi di Kementerian Belia dan Sukan, CBS. Kita menjadi tuan rumah untuk Sukan SEA, KL 2017. Dan saya ada keputusan yang nak dibuat, siapa yang akan menyala obor Sukan SEA. Dan pada masa tu kita buat segmen di mana obor itu dibawa oleh 3 atlet untuk setiap sukan. Seorang atlet bintang legenda, seorang atlet bintang hari ini dan seorang atlet masa depan. Baik. Bintang masa depan. Dan last tu adalah segmen sukan. Dan 3 atlet yang bawa tu adalah Brian Lomas, bintang legenda masa lepas, Pandalela, bintang hari ini. Dan pada 2017, yang menyala, yang terbang untuk menyala tu adalah Davita. Saya pilih dia. Kenapa Jip? Kenapa Davita? Sebab saya yakin dia akan menjadi bintang masa depan dan terbukti dia akan, dia dah jadi bintang hari ini. Dan insyaAllah Olimpik nanti dia akan dapat pingat. Yeah! Syabas, Betty! Hey, pressure. Okey ke dengan ucapan-ucapan daripada menteri kita? Masa, sebab saya teringat masa dulu, time tu saya kat China training. Lepas tu semua, lepas tu saya tengah ada treatment after that. Lepas tu ada macam PA, YB that time, dia message saya dah habis training ke belum apa semua. Sebab KJ nak call. KJ ajak keluar. Lepas tu saya dah macam, alamak, am I in trouble? Aku buat salah ke? Habislah kau. Tiba-tiba KJ cakap dia sendiri nak bagi tahu news ni. So saya sangat, apa mungkin, honored lah. So masa tu you diberi tanggungjawab untuk nyala kobo tu. So ada tak training main-main mancis ke? Supaya berjalan lancar. Supaya berjalan lancar. Nervous tak masa tu? Nervous jugalah, tapi kerja saya kena angkat je. Tapi takut if anything happens. Kena training tu kan? Okay, tapi sebenarnya bila Bita datang hari ni dengan Jigi, apa, aku tertarik dengan rantai dia tu. Rantai. Mata hitam lagi. Adakah itu apa ni, hantaran? Saya dah ada sebelum dengan. Oh, dia akhir. Okey, bila ada rantai tu? Lepas Olimpik Tokyo. Selepas, bukan sebelum. Bukan. Pagi. Pagi. Okey. Okey, nak tanya sebab macam saya sendiri pun kadang-kadang tak faham cara pengiraan terjunan ni. Okay, mula-mula ada 3.5 somersault, backflip, video one hand. Lepas tu macam-macam lah, ada difficulty dia 3, 5 dan sebagainya. Okay. So macam mana pengiraan kadang-kadang celepuk tapi tak apa, asal sikit markah dia. Aku tengok yang mengangguk lebih Jigi. Silakan Jigi. Jigi tahu. Okay, ini pandangan kau. Ya, Vita selalu explain, dia kata dia punya difficulty tu akan didarab dengan markah daripada juri bagi. Dia akan buang markah yang paling tinggi dengan markah yang paling rendah. So dia akan tinggalkan yang in between. Dia ambil yang average lah. Yes, yang average. So dia akan darab dengan difficulty itulah. Vita betul ke? Betul. Nasib baik. itu dari segi pengiraannya. Daripada mana yang diambil? Macam contohnya macam sinko. Sinko? Sinko tu apa? Sinkronize. Kalau orang tak tegur tadi nampak bijak tu. Tak, sebab I 0.5 meter. Tak sama 1 meter air yang tu. So kiraan I lain. So daripada sinkronize tu kan. Okey, itu dia ambil kira kan? Betul. Okey. Celepuk dia ambil kira. Celepuk. Tak apalah, celepuk orang faham. Splash dia ambil kira. Apa lagi yang dia ambil kira? Ketinggian. Anak datuk ke? Muka ke? Itu pangkat. Dia ambil ketinggian. Dari segi lompatan tu, lonjakan tu tinggi mana. Okay, tinggi dia ambil kira. And then cantik, kira kaki tutup rapat, pointus, kaki lurus, tangan tak terabur. Susahnya. And then kalau sinkro, seiring lah. Seiring. Dia tak boleh jauh beza antara dua tu. Sinkro tu dua. Oh, lepas tu ni, apa dia? What the nice entrance. Selalu komentator juga. Tapi kawan-kawan WhatsApp kita tanya macam, betul ke ada juri akan bias? Dulu masa saya dekat sana, saya selalu gaduh sebab nampak kita punya atlet peluk tu cantik. Tapi dia bagi lebih kepada negara lain. So orang kena push ke peluk. Tapi dia tak tahu. How do you manage the stress dengan dapat juri yang mungkin ketika itu dia jenis yang bias ke apa ke? Macam biasa saya tak kisah. Tak ambil sebab itu bukan control saya, it's out of my control. So saya tak boleh buat apa. So macam suami saya selalu pesan, tak apa, you do your best, you enjoy your game, macam biasa. Untunglah dia suami. Sebelum ada suami tu, masa sebelum lompat tu ada tak kenyit mata dengan
Alright, kita nak bercerita tentang target Olimpik Davita dan juga Jigi. Sebab Jigi datang, nak kena tahu juga. Jigi pun ada juga target Olimpik. Ada target. Jigi atlet juga ya kawan-kawan. Sebentar lagi di Hot FM. Jigi yang dibawa oleh Irkas Travel, Alami Manisnya, Kembali Umrah. Hashtag Irkas Pilihanku. Pemenang pingat perak juga gangsa di Sukan Asia Hangzhou, China. Ada bersama dengan kita membawa suaminya, Davita dan juga Jigi, guys. Okay, just to share with you guys, off air tadi kita sempatlah bercerita pasal kenangan Davita dan dikomplain. Lepas tu dikita pasal ramai-ramai macam mana dia nak manage training sebab dia seorang je yang dah berkahwin. Usia muda bagus dik. Akak patut ikut jejak langkah kau dik. Tapi dah lambat tak apa. Kita ada doktor ke? Kita ada dengar itu akak pun dengan doktor. Si famous doktor ni famous. Sila ikhlas sikit lah. Hari ni ada follow up. Okey, kembali kepada Davita. Okey. So Davita, lepas ni fokus untuk Olimpik, macam mana training, ada dengar ada masa ketika you sakit kaki dulu, ada orang tolong. Siapa? Cuba kita, siapa tolong tu? Jigi dah tahu. Tak, masa tu 2017. Memang satu jam sebelum nak compete individu 3 meter, suddenly saya blackout and then tentu saya on air tengah pusing dekat dry land, dekat gym. Tahu-tahu saya tersedar, saya dengar bunyi crack dekat belakang tengkuk ni. Tahu-tahu kepala saya dah terpacak atas tilang. Kau ni, seram pula gitu. Saya makan painkiller. And then, tapi masa competition tu dah macam tak betul lah. Dia tak tahu. And then ada event synchro the next day. Tak ingat lah. And then semua orang macam against it lah. Tak bagi saya compete and everything. Lepas tu KJ, YB KJ datang. And then dia macam... Kita kena nampak KJ takut. Okay, KJ terancam. Dia datang apa-apa? Cerita habis. Okay, YBKJ dia datang berbincang sebab tentu saya dah tak boleh tahan lah sebab saya nak compete. Okay. And then YBKJ saya tak sengaja dah ternangis apa semua. Lepas tu YB tanya, you betul nak compete ni? Dia cakap boleh. Sebab 3 meter. Kalau 10 meter memang saya tarik diri lah. And then KJ kata, okay, then you do it. I tanya dia betul-betul. Memang ramai yang kata advice jangan. Tapi I tanya doktor. Doktor kata kalau Vita nak, okay, boleh lah. Masa tu you advice dia tu as a father ke as a brother? As a minister lah bro. Balik kepada Jigi. Okay, suami lah. Ni Jigi, Olimpik dah dekat juga ni. So berapa bulan pula kena tinggal? Berapa bulan, Vita? Tak tahu kalau campur. Kalau kata dia kena ke China lagi untuk training, usually 2 bulan. 2-3 bulan lagi lah. 2 bulan dia akan pergi training dulu. Macam yang recently ni, dia pergi 45 hari. Lepas tu untuk dia attend benda tu 3-4 hari je. Okay. So dia lama kat sana. So yang Paris ni kita tak tahu berapa lama. So yang Asia ni pertama kali ditinggalkan lama? Pertama kali world champ. Tapi ni lama lagi. Ni lagi lama lah. So dah, lepas ni kalau ditinggalkan lama, dah bersedia fizikal dan mental lah. Tak ikut. Itu yang kita nak dengar. Boleh bawa suami ke? Boleh bawa ke? Tak boleh. Nampak? Tak boleh. Bekas minister dah bagi tahu tak boleh. Kenapa? Abang saya menteri lah. Sekarang tak tahu kan. Mengganggu ke? Mengganggu. Mengganggu. Dia tengok suami macam bila tengok balik, kita boleh pergi masa orang kata hari kom tu lah. Okay. Masa training period, kita orang rasa macam tak boleh pergi. Tak boleh ya? Tak boleh. Okay guys, ada orang hantar WhatsApp. Boleh tak tunjuk ajar dekat breakfast team FKJ sesi latihan Davita ataupun cara-cara lompatan? Tak payah. Dia kata tengok FKJ di kaki kat bawah. Kan dia tunjuk lompat kepala kat bawah. Tak payah. Jangan nak mandi-mandi hantar WhatsApp ke kakak dia. Kalau korang kena ingat yang paling berusia siapa kat sini. Bro, ini as a minister bukan as a brother. Stream terus bersama kami di Hot FM. Nak tengok rantai Vita? Nak tengok suami Vita? Orang ni apa? Nak tengok Uncle Vita? Uncle Vita sana.
How is it now? Nak tengok suami Fafau? Nanti. Semua macam tak tengok muka. Nak tengok dekat saya pun. Kita buat saya boleh. Aku nak follow up ni. Kejap. Fuzel, Dabita. Okey. Siapa sebelah Dabita? Ada dia. Husband saya. Ex-boyfriend. Aduh, nak couple dengan Gigi. Gigi tak layan. Tak pandai terjun. Bersama dengan Backpast Hot FM, KJ, Johan, Fafau, AG yang dibawakan oleh Irkas Travel. Hari ini kita ada Dabita, kita punya atlet sukan papan anjal. Yes. Dan juga suaminya, Gigi Masin, yang lebih cenderung sukan air masin. Maknanya dia berenang 20 km. Jauh lah. Lelaki dia. Guys, saya hormat juga. Gigi is a sportsman. Begitu Gigi. Sukar apa tu Gigi? Di Malaysia kasi dulu, up. Dululah masa saya zaman sekolah. Habis sekolah saya pernah wakil Malaysia untuk National Juniors Hockey. Oh. Okay, project ya. Member keeper lah. Tak. Saya tentu kita punya position kita still panggil attacking center half. Kalau sekarang kita panggil center lah, midfield lah. So waktu tu saya dengan arwah Pak Yah. Okey, jadi kecewa dengan hockey team kita? Agaklah sebenarnya. Tapi actually diorang boleh buat lagi better. Cuma kita macam tengok benda ni susah nak cakap kan. Peringkat kumpulan tu dah kena. Betul. Kita tengok benda ni macam pernah jadi dengan Japan before this kan. Dah leading 5-0, yeah, yeah. End up 6-5. Agak disappointing lah ya. Agak lah sebenarnya. Untuk taraf diorang sebenarnya boleh pergi lagi jauh sebenarnya. Itu dia kata-kata daripada bekas atlet negara kita di kategori 16 tahun ke bawah ya. Sekarang ni bekas tapuai je. Mr. Gigi. Nak beli tapuai boleh. Suami / manager kepada atlet negara kita. Ya. Dabita yang membawa pulang pingat untuk sukan si baru-baru ini. Sukan Asia. Maafkan saya. Olimpik, okay. Olimpik tahun depan. Of course, macam kita duk borak tadi, China memang mengungguli papan anjal ni. Ada target tak nak beat dia? Sebab Chip cakap 2016, Chip, Malaysia pernah menang gol. Di kejohanan dunia. Itu kali pertama, the only time lah masa dekat Budapest. Jun Hong menang pingat emas, ya, world champion. Kalau tak, kita selalu silver bronze dekat Olimpik. Kalah dengan Asia, dengan China? Normally China. Apa strategi Bita untuk kita menang emas di Olimpik ni? Di Olimpik. Apa saya hantar di Olimpik? Nampak macam daripada dia jauh, nampak macam Audi. Dan rahsia atlet China ni semua Bita tahu. Sebab Bita fasih bahasa Mandarin. Kalau dia cakap washer-washer semua ni, dia... Washer-washer? Apa? Macam screw lah. Ajar how washer Kylie lah. Semua dia tahu. Lirik lagu tak payah bercakap kat sini. Mau mantai. You don't speak in Chinese. Mau mantai lagi sorang. You don't speak Chinese. You don't speak Mandarin. You cakap Melayu je. Don't tak faham nanti. Okay. So, macam mana nak beat China ni? Formula lah. Formula yang you rasa yang kena buat untuk beat diorang. Sebab nak cakap training memang kita hari-hari pun training. Betul. Tapi to be honest, itu pun jawapan yang saya susah nak jawab. Saya tak ada jawapan untuk soalan tu sebenarnya. Sebab nak training, kita pun training. Tapi nak cakap kita punya percikan air kecil pun sama. Tapi sebab diorang dah ada nama, senang cerita. Oh, yeah. Country diorang dah ada nama. So, diorang tahu memang China diorang akan bagi marks tinggi. That's why susah sikit dengan suka subjektif ni. Sebab saya tahulah. Dengan izin. Saya sebenarnya kalau tak tengok, saya jadi macam ralat tau. Jadi saya nak tengok sebab saya suka bagi tahu kat dia apa yang okey. So saya cakap, you nak jujur tak? So bila saya tengok dari pandangan saya, benda ni makin lama dia jadi macam mindset tau. Okay, ya. Especially towards the judges as well. Bila dia tengok kan, China je, okay, dia tak tengok pun dia akan bagi marketing. Dia macam marketing lah. Auto bagi. Ya, auto bagi tinggi. So saya cakap kat dia, you just push yourself sebab macam kita tengok sekarang, China dah tak ada driver, to be honest, yes. Dia tak ada driver dah. Oh, ya? Driver dia itu saja, betul tak? So, rasanya when it comes to Olympic nanti boleh sampai time. Oh, sama juga? Mungkin kita boleh take over diorang. Alright. Okay, satu soalan. Dabita kenal Gareth Bale tak? Dia pemain bola sepak, Wales. Lepas tu dia pemain Real Madrid. Yes. Dia bersara, dia masuk sukan golf. So, ada kemungkinan tak Dabita tukar sukan? Ada tak? Rasanya macam tak ada kot. Tak ada. Kalau pergi pun kuat pun aku tengok ni snooker lah. Okey lah. Alah. Tak sampai. Tak sampai. Tak baik. Diberi peluang. Manager jangan pegang-pegang. Dia manager yang So, kita ada pengalaman tengok
atlet terjun ni kalau dia nak pergi ke sukan lain sebab trampoline dah jadi sukan di sukan Olimpik. Ada yang try sukan trampoline sebab sama. Saya pernah tanya sukan terjun ni, korang boleh renang ke tak? Dia orang ada yang boleh renang, ada yang berenang boleh lah, tapi tak, dia tak pernah compete as swimmer. Trampoline dia macam gimnastik ke? Gimnastik. So sukan terjun ni dia lebih kepada gimnastik dan gimnastik betul lah. Tapi hari tu dia ada cakap yang dia kata nak buat tu yang tinju. Kita discuss tak? Apa? Dia kata lepas kelas dia kata dia nak join kabadi apa? Kabadi boleh. Bala kecil, bala kecil. Takut-takut orang dia kata. Okey, satu soalan. Debita, kalau Debita tahu siapa dia dulu penerjun, sekarang dia adalah bintang filem yang paling terkenal. Tu dia. Satu dunia kenal dia kan? Satu dunia kenal dia. Penerjun? Oh, Jason Statham. Bukan. Itu tak popular. Ya betul lah. Jason Statham adalah sebelum Jason, sebelum Jason. Ada ada seorang lagi. Dia wakil Great Britain. Betul kan, John? Siapa aku pun nak Google dah ni. Sebelum aku Google, baik kau bagi tahu jawapan. Okey, John. Okey, jawapan dia Jason Statham. Belum Jason Statham, ada seorang yang yang pelopor sukan terjun papan anjal ni 10 meter. Mr Bean. Nakal korang. Jangan bagi pressure guys. Jangan nakal di depan pembawa. Ya betul, Jason Statham. Betul. Seorang penerjun sebelum dia berlakon apa? Jadi stan, jadi bila apa transporter. Gigi kan berlakon? Izinkan tak Davita berlakon? Saya cakap dia better janganlah. Better janganlah. Tapi aku rasa kalau berlakon sebab dia dah ada name. Kalau aku last jumpa dia, aku minta dia backflip selamba dia pun. Dia buat betul. Saya pesan dia janganlah. Industri kita keras, bro. Okay, still dalam industri hiburan, lagu percintaan korang lagu apa? Masa wedding masa wedding kita tak ada lagu. Baru kahwin tadi kan, dah lupa. Baru kahwin tapi lama tak jumpa. Benda pergi training. Vita, lagu apa? Lagu kita tak kisahlah, bukan masa wedding, mungkin masa lagu cinta. Lah. Lagu tema lah, lagu tema. Masuk kereta je, pasal lagu tema. Yang ini dah boleh buka-buka pasal ni sesi suami tau. Sorry, sini boleh. Bukan lagi atlet, bukan lagi. Tak ada, bukan lagi atlet. Okey, pegang tangan dulu. Okay, jawapan dah pegang tangan guys. Jawapannya apa? Jawapannya lagu dia. Lagu tu One More Day dari Music Traveller. Dia selalu pasang. One More Day. Music Traveller. Nama ni Kita try, kita try cari. Kalau tak ada boleh tak kita take another day. Dia macam ni. Dia kalau ada tak seronok sebab kita dengar. Aku buat-buat tak ada. Kita dengar dia orang yang nyanyi. Dengar tapi tak apa. Kamu sikit lah. Kamu lah, Cik. Sikit lah. Yang ada lirik malam. Ingat. Sebab kalau you all tak nyanyi pun, kalau tak sedap pun, kita faham. You all bukannya penyanyi. You know, masuk air masuk konti ni dah, daripada tak boleh nyanyi, tak boleh menari, tak boleh buat semua. I buat semua kat sini tau. Ayang, one more day with you. One more day. One more time. One more sunset. Maybe I'll be satisfied. Okay, sampai situ je kita akan. Aku lagi happy birthday. Okey, sebelum kita ke Davita untuk Olimpik, kita nak tanya Gigi pula ini nasihat kepada golongan lelaki yang ingin bercinta dan berkahwin dengan atlet, especially yang high level macam Davita ni. Apa nasihat kau? Nasihat saya teruslah kuat, teruslah positif. Macam saya selalu pesan juga kat Davita,
life ni, kalau life tak ada masalah, bukan life lah orang kata. Perjuangan tu bukanlah perjuangan kalau tak ada lelah. Saya cakap, apa-apa kita mula bismillah, insyaAllah, one day, alhamdulillah. InsyaAllah. Kita dengan Davita dapat bijak. Apa saja? Ilmiah. Okey, Davita. Untuk Olimpik, apa janji awak? Untuk Malaysia. Manifesto. Sebab, tapi sebelum you cakap, Davita, I nak bagi tahu sekali lagi in 2017, even sebelum tu, I took a chance on you and I know you're going to do it at Olympic. Come on, Mita. Okay, manifesto. Okay. So, first of all, memang I feel very honoured because during that time, like YBKJ yang nampak, kira nampak saya. So, saya pun macam memang nak prove something that actually memang I boleh buat. So untuk Olimpik, saya pun tak suka nak pressure diri sendiri, sebab saya memang tak boleh handle lah. So all I can say is memang saya akan cuba yang terbaik, sebab saya punya macam apa motivation untuk diri saya kan, if you do good, you perform, insyaAllah podium tu you punya. InsyaAllah. Yes. Rezeki tu kita tak boleh nak cakap. Yelah, otherwise you bawa you punya podium sendirilah. Memang you punya lah tu. Ya, yeah, you bawa husband lah. Husband you kan macam podium. Daripada Backpers Team kepada Davita sekali lagi kerana mengharumkan nama negara untuk Sukan Asia, dan terima kasih kepada manager/aka suami kerana memberikan sokongan moral terbaik untuk atlet negara Malaysia kita. Thank you again dari kami di Hot FM. Dan guys, sebentar lagi kita nak bercerita tentang kesihatan mental pula. Padu ni, nantikan Hot FM. Buat special sebab kita nak beritahu on air, Davita bawa pingat. The reveal dalam handbagnya yang kecil itu. Tebal. Kali ni sangat berat. Wow, tebal. Macam mana tu, Cik? Anak bunga yang berak. Macam makeup je. Berat. Macam perfect. Berat. Macam mana Davita? Tak tahu lah. Kepala ni Davita. Sangkut-sangkut rambut. Sanjang masa pakai, cakap dia humble. Humble je budak. Cik, wow. Sarunglah, Cik. Saya daripada dulu, masa saya menteri, saya tak sarung. Because it doesn't belong to me. Saya pegang je. Sarung ke dia boleh. Okey, Joe, come. Kena ada gadis ni. Gadis Rita. Gadis. Dulang. Apa lah tu? Okey, Rita kat sini. Baik, aku gadis dulang. Kena suami kena ikut ini. Tak, ini dekat hot apa? Sini. Dekat hot suami kena ikut. Keji kau MC. Tinggi lah suami. Keji kau MC ni. Okey. Tinggi tu. Pemenang untuk dua sekaligus eh. Dan inilah masa yang dinantikan pemenang untuk dua pingat sekaligus, satu terjun dapat perak dan gangsa terus menjadi milik Davita. Ya, ini mascot. Mascot. Kita ada gadis dulang, Davita membawa suami, dan kita bersama dengan bekas menteri untuk menyarungkan pingat kepada champion. Okey. Diminta Davita. Okey, kita ke sesi bergambar, dan selepas ini ada sesi lakukan aksi semula daripada bekas menteri. FYI, berat ya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.